motif si pelaku itu, Pak. Jadi kerja di Samsat. Jadi kerja di Samsat tanpa tes langsung kerja. Bahkan anak-anak pun suruh langsung bikin seragam. Nah, yang putih. Setelah itu warga saya mengadu kepada saya bahwa saya tertipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu dijanjikan untuk PNS. Setelah saya lacak orangnya ada di Polotot, saya juga tidak bertindak sewenang-wenang ya Pak ya. Karena kita negara hukum, langsung saya labdu. Setelah labdu, sudah diterima labdunya. Setelah labdu, pada saat itu saya komunikasi dengan Pak Kanit. Pengen difasilitasi. Nah, janjinya itu hari Kamis. Setelah hari Kamis, dia tidak ada. Janjinya itu semua mau dibayar yang 76 juta. Setelah itu kami datangin ke rumahnya. Setelah kami datangin dengan para korban, sama istrinya tidak ada kan. Masih diserang katanya gitu. Pas saya mau pulang, ada sendalnya di bawah. Gitu. Saya izin mau masuk. Ternyata si pelaku itu ada di sembunyi di kamar mandi di WC. Setelah itu saya panggil dimusyawarahkan ke sana, gitu, dimusyawarahkan ke polsek, jaminannya surat. Tapi sampai hari ini dia tidak ada, makanya saya lapor ke Polres.